Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammad a. rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Kama sholai ala sayyidina ibrahim Wa ala ali sayyidina ibrahim Bil alamina inaka hamidum majid uh, sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk seluruh saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan Keluarganya kelak dan insya Allah akan uh, terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi, ya. Kemudian untuk seluruh pewar terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas uh, apresiasinya ya, baik yang di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih. Semoga uh, selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download bagi yang berkenan silahkan saja di share tapi linknya ya jadi jangan diunduh dipotong-potong nggak karuan lalu diunggah ulang apalagi diadu-adu sama video potongan lain jangan ya berikutnya untuk seluruh power terkasihku gue nggak bisa sebut nama lu satu-satu tapi yang jelas gue terima kasih atas doa-doa lu untuk gue dan keluarga dan gue juga berdoa kepada Gusti Allah Agung, semoga doa-doa yang baik itu dilimpahkan juga untukmu semuanya, sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan. Dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang diijabai oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya robbal 'Alamin. Ngopi dulu, bismillahirrahmanirrahim. <San> <San> Kita lanjutkan kajian kita. Masuk seri yang ke 8 ya. Kemarin aku review sejenak ya. Kemarin aku sudah jelaskan yang dimaksud dengan domba lain itu ya domba Israel juga. Jadi tidak keluar dari Israel ya bukan Goyim karena kita tahu Israel itu sejarahnya itu memang cukup panjang ya dan itu bangsa tua nggak tahu tua mana dengan Cina ya aku belum dapat referensi yang utuh tentang Cina itu bangsa tua loh Cina India itu bangsa tua ya kalau dalam sudut pandang teologis kita tahunya kan dari Israel ya. itu bangsa tua Uh, mereka ya jatuh bangun dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Akhirnya ya mungkin karena kesulitan hidup atau segala macamnya atau tertindas sehingga uh, seperti seperti gue ini ya. Gue ini Jawa Goyim. <laughs> eh, sorry, bukan Jawa Goyim. Gue Jawa ya. Tapi gue kan diaspora karena apa? Karena ketertindasan. Ketinda, ketertindasan ekonomi bisa, ketertindasan uh, kekuasaan bisa. Karena leluhur gue kan dulu dibawa Belanda ke Sumatera. Jadi gue gue ini diaspora, Jawa diaspora. Kalaupun sekarang kembali ke tanah Jawa kan karena takdir saja karena gue akhirnya menempuh pendidikan di tanah Jawa dan akhirnya sampai sekarang hidup di tanah Jawa. Pastinya gue ini diaspora. Ya? Karena apa orang tua gue, leluhur gue, nenek gue gue generasi ketiga ya. Kok sampai mengalami diaspora? Ya karena ketertindasan. Bisa jadi ketertindasan secara ekonomi, ya. Karena memang leluhur-leluhur gue itu, nenek-nenek gue itu termasuk dari bangsa yang <laughs> proletar, ya. Mbah gue itu jual minyak kelentik kalau orang Jawa bilang di pasar-pasar. Jadi beli kelapanya orang, terus dibikin minyak dijual ke pasar-pasar. Makanya mama gue itu nggak mengecam dunia pendidikan umum. Jadi nggak bisa baca. Bisa baca kemudian itu otodidak. Tapi kesadaran akan perlunya agama itu sudah ditanamkan sama mbah-mbah gue sejak dulu. Makanya meskipun nggak sekolah tapi mondok. Meskipun mondoknya itu mondok deso ya. Ya dimaklumlah mondok deso itu seperti apa. Jadi huruf-huruf latin nggak canggih tapi Huruf Arab Yun canggih dan pernah juara MTQ itu almarhum mak gue semoga Allah merahmati tidur panjangnya bersama almarhum bapak gue juga ya diaspora ya karena apa orang diaspora ya seperti transmigrasi itu kemungkinannya dua kalau nggak kurang wirang wirang itu ada masalah sosial ya dia ingin membangun hidup baru wirang tuh malu ya kurang tuh secara ekonomi maka dia berhijrah ya diaspora dia itu kalau dalam konteks kekinian kalau konteks keduluan ya kita karena ada di bawah otoritas Belanda Suriname Jawa yang ada di Suriname itu kan diaspora karena apa karena kita di bawah otoritas Belanda maka banyak Jawa-Jawa diaspora di Suriname sana itu loh ya Sejarah itu begitu jauh sebelum Indonesia yang disebut Nusantara dahulunya itu bangsa Israel sudah mengalami seperti itu, ya mereka hidup di pembuangan ada di Babel ya waktu itu mereka hidup di pembuangan Babel itu Babilon ya. dan di tempat-tempat lain, waduh ini si momoi gigit talimik gue <laughs> jangan mau jangan. nanti putus dia manja banget Oke jadi gitu ya e, Yohanes 10 16 domba-domba lain itu artinya mereka yang diaspora yaitu seharusnya disatukan bersama yang ada di dalam e, yang tidak diaspora dan dua-duanya itu baik yang domba lain maupun domba yang sedang digembalakan sama-sama dari Israel ya jadi bukan Israel dan Goyim bukan begitu ya. <tuh> Referensinya bisa kita lihat di Yesaya 5:86 ini ya. Uh, kemarin sampai di situ ya, kemudian ada Korintus 923 Insya Allah hari ini bisa aku jelaskan untuk kalian semuanya. Ya, jadi begitu penjelasannya ya bahwa. Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu memang didesain spesialis dia diutus untuk bangsa Israel. Bayangkan bagaimana kasih sayangnya Allah terhadap bangsa Israel. Al-Qur'an aja mengabadikan sebagai bangsa yang diberi kelebihan itu ya. surat Al-Baqarah kan itu. Sampai dikasih nabi khusus itu loh. Nih kamu tak kasih nabi khusus untuk kamu. Saking dapleknya apa saking apanya nggak tahu gue dan itu pun dia tolak gitu ya jadi kalau Yesus kanjeng Nabi Isa menjadi Nabi khusus itu bukan sebuah kelemahan yang enggak lah kan sudah disampaikan sama Alquran masing-masing dirubih dilebihkan dari yang lain ya jadi kita tidak bisa memandang Nabi-Nabi yang ada itu oh itu kelemahan enggak ya memang didesain begitu maunya Allah begitu ya maunya Bapak ya Oke, eh, nanti kita lanjutkan Korintus 9 223, tapi eh, sebelum itu nanti aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian, ya sebagai bentuk penghormatanku, apresiasiku. ya. Oke, sebentar nanti aku lupa, aku punya teman di Amerika, dia eh, cewek bersuami Yahudi, ya. Ya tapi warga negaranya sudah Amerika Ya di diaspora maksudnya Mereka ketemunya di Menikahnya di Eropa gitu ya Sama-sama kuliah sepertinya teman kuliah Nanti Yahudi itu ya terbelah lagi di zaman modern Kan Yahudi itu diaspora ya Menyebar, 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 menyebar. Makanya kemarin kan aku pernah Jelaskan ketika ada kafir yang <laughs> Ya maklumlah pandangannya ciut <laughs> Jadi, dia bilang semitik itu Israel, <laughs> enggak Arab itu juga semitik. <laughs> ya, lalu kenapa dalam kesadaran publik wartawan-wartawan yang ada itu, kalau kita lihat berita-berita justru -berita, news, news itu, kalau semitik itu tertuju kepada Yahudi, kita harus tahu behind screen-nya karena yang diketam, diketemui di Eropa, Eropa itu semitik dari Yahudi dari Israel maka ya orang menganggap Semitik itu Yahudi ya benar tapi bukan hanya Yahudi saja yang Semitik Arab itu pun Semitik gitu loh kan beberapa waktu lalu ada yang kafir <laughs> ya karena dia geblek aja dimaklumi aja <laughs> lihat sejarah historikal budayanya ya jadi kita tahu, oh, kenapa sih, Israel itu disebut semitik, gitu ya? Karena yang ada di Eropa itu semitik. Terus orang kalau nggak tahu, teropinikan, kan, oh, berarti ada maksud semitik itu Israel bener, tetapi semitik itu bukan hanya Israel, Arab juga semitik. Kenapa Arab kok nggak disebut sebagai semitik di dunia-dunia di berita? Karena mereka tidak hadir di Eropa saat itu. Kan itu awalnya kan di Eropa ketika Yahudi-Yahudi eh, itu Israel Israel itu sudah menyebar gitu ya. di Eropa Timur itu banyak itu Rumania dan segala macamnya gitu ya sampai Charlie Chaplin itu kan Yahudi Israel itu ya oke jadi jadi kemudian dari 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 diasporanya itu mereka punya cita-cita harus kembali ke tanah mereka dan itu harus diselesaikan secara politik maka lahirlah apa yang disebut zionis itu Yahudi atau Israel politik itu zionis kelompoknya Bukit Zion itu kan kulminasinya kan di tahun 1948 nih Di sini sudah bermain Amerika, bermain Inggris. Akhirnya ya Israel sekarang itu <tuh> ya, Israel ini rame ceritanya nanti Yahudi itu yang Zionis itu Israel atau Yahudi politis Nanti ada Yahudi teologis. Yahudi teologis itu tidak sepenuhnya cocok dengan Yahudi politis. Gue ngobrol banyak dengan teman gue yang di Amerika itu. Jadi misalkan ya ada perang gitu ya di Palestina sana di Ya tembok ratapan atau manalah daerah sekitarnya itu ya. Palestina dengan Israel perang. Itu kita harus hati-hati lihat. Karena apa? Tidak semua orang Israel setuju. Yang mana? Yang Israel teologis. Karena apa? Itu kebijakan Israel politis. Itu sudah politis. Makanya kan gue pernah ngomong ya dua kali. Ya gue pernah ngomong itu ya. Gue punya teman itu kerja di bagian... Uh, peti kemas pengiriman barang-barang. Ya, yang satunya dia masuk lewat Marmara. Kenapa bisa masuk? Oke, pertamanya heran ya karena dia ngirim barang kapalnya sadar dia jalan-jalan. Di sanalah dia tahu ternyata patung-patung Yesus itu tersalib dalam keadaan topless tanpa busana. gue pernah unggah itu gue banyak teman-teman Kristen nyerang gue habis-habisan gue senyum aja lu goblok nggak tahu sejarah Dan akhirnya kan di internal Kristen juga terjadi perdebatan apakah Yesus itu disalib dengan busana atau tanpa busana maksud gue tititnya itu nampak atau tidak makanya kalau ada patung-patung Yesus tersalib dalam keadaan tititnya nampak itu jangan heran karena terjadi dualisme kalau kita lihat laporan-laporan Yohanes itu tanpa busana dia gitu ya di, di karena begitu cara menghukum orang karena kan yang mau dihabisi sama Israel yang notabene tua-tua Yahudi yang berkolaborasi dengan penjajahnya yaitu Romawi bukan sekedar Yesus mati bukan nama besarnya itu mau dihabisi mau dijatuhkan ke titik nol diturunkan maka Gusti Allah Agung nggak terima Yahudi berkolaborasi dengan uh, Romawi menjatuhkan ke titik nol menurunkan Gusti Allah tidak terima Gusti Allah mengangkatnya rofaa nah, ini yang disalahpahami diangkat ke awang-awang nanti mau eskatologi mau turun lagi bukan begitu yang diangkat tuh harkatnya goblok ngerti gue <tuk> Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tahu ya, sekarang tahu di situ ya. Itu yang pertama, yang kedua, teman gue itu masuk lagi lebih dalam ke, ke Israel, ya sama-sama dia di ekspedisi gitu. Pada waktu itu perang. Pada waktu itu sedang perang Israel sama Palestina. Ini ada dua orang, yang satu Israel, yang satu Palestina, ngopi bareng mereka. Teman gue ini dari Madura, ketemunya di waktu gue diundang ada acara di Jombang ya. Ya teman gue kan heran, eh lu kan sedang perang, apa kata mereka? Sudah sudah sana-sana itu urusan mereka itu politik. Mereka berteman, ngopi bareng. Tuh loh, kadang-kadang ya dunia virtual memang begitu, tapi kita perlu tahu apa yang ada di behind screennya supaya kita tidak gegabah menilai <laughs> ya itu memang sulit maka kembalikan saja ke teologis jangan ke historis jangan ke politis nggak selesai itu eh, apa itu Palestina itu ya sudah ditempati bareng bareng saja orang sama-sama anaknya Abraham kok tempati bareng bareng yang Yahudi nempati yang Islam nempati itu aja selesai ya Nah itu kerjanya Yahudi-Yahudi yang Zion, yang politis. Enggak semuanya didukung sama Yahudi yang teologis, yang berjenggot-berjenggot segini itu. Jadi Yahudi yang mana? Makanya kalau kalian enggak baca eh, Bible itu secara holistik akan bingung. Salah satu sisi ya karena kejahatannya Yahudi-Yahudi tengi itu Kaji Nabi bisa mengingatkan hati-hati ter terhadap ragi orang Farisi. Itu kan Yahudi. Tapi di salah satu sisi Kaji Nabi bisa memesankan ya. Ya. Ya, memesankan bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Nah, kalau kamu pemahamanmu parsial lu bingung, lu kira dua ayat itu bertentangan. Enggak. Kanjeng Nabi Isa atau Yesus bilang begitu karena ada dua Yahudi yang berbeda perspektifnya. Sama-sama Yahudi. Sama-sama Israel. Gitu loh. Ya. Makanya kalau ada dua ayat bertentangan itu jangan buru-buru. Nah, sekarang nanti kita lihat ya. Matius 28 19 bertentangan enggak dengan Matius 10 6 dan 15 24. Kalau bisa dirukunkan ya kita rukunkan kalau enggak ya enggak. Gue kan dari kemarin belum memponis ini rukun atau enggak. Tapi kalau ini ternyata enggak bisa dirukunkan, maka kan gagal. Ayat ini gagal digunakan oleh kelompok Tritunggal untuk menjadikan argumentasi Alkitabiahnya. Kan gitu. Tahu kerangka berpikir yang gue bangun. Ya. Tahu lah ya, jangan goblok-goblok amat ya. Ya berusaha pintar dikit lah. Bismillah Begitu juga di sini domba-domba lain. Bukan berarti goyim, tapi Israel yang diaspora. Ini yang di dalam. Nah, Yesus itu kan nggak pernah keluar dari teritorial Israel. Itu sebagai bukti juga. Ya. Oke, aku kira ini sudah clear nanti kan kita akan ke Korintus dua ya. Uh... Ini sudah ya, aku hapus. Ya. Kita ke kolom komentar dulu ya, sebagai bentuk penghormatanku. Ini, 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 ini. 1948 ini, jionisnya. Ya, ya. Jadi juga kita sebagai orang Islam itu harus paham sejarah, paham duduk permasalahan. Jangan dikit-dikit Yahudi, dikit-dikit Yahudi. Ya lihat Yahudi yang mana dulu gitu loh ya dengan dikit-dikit Yahudi dikit-dikit Yahudi orang <laughs> Yahudi itu saudara tua kita gitu loh ya oke kita mulai baca komentar ya Bismillahirrahmanirrahim Ini udah habis ini sepertinya anu gue ini. Kok sudah nggak terang ini mana ini satunya apa namanya book market ya oke gue baca komen komen dulu ya Bismillahirrahmanirrahim ini Rini banyak memberikan masukan ya tapi Coba nanti kita lihat ya gimana masukannya. Pertama komen dari Gedang Godok. Hmm. Saya pakai 5 HP di channel ini, Pak Guru. Wah, juragan HP ternyata kamu itu. Bu aku dikasih satu gitu loh. Yang memorinya 128. Itu memoriku 32, bolak-balik hang aja. Lah grup WA banyak, memori HP 32, masing-masing grup kirim video es bubar ambiar nggak ada dandanan detail duet ya nggak tahu mau ganti nanti kalau ada rezeki yang 120 kalau gue lihat aktivitas gue minimal kebutuhan gue itu HP yang memorinya itu 128 ya nah ini pakai yang 32 bolak-balik hang ya Gedang Godok saya pakai 5 HP di channel ini Pak Guru. Mantap ya. Satu HP buat nonton dan skip. Empat HP anti skip yang nonton dimensi astral. Semoga bisa menambah kontribusi iklan. Oke terima kasih. Gue kagak tahu astral itu apa ya. Terima kasih Gedang Godok. Nanti jangan lupa eh, seharusnya harus dikonfirmasi ya. Kalau itu buah mangga sudah <laughs> sudah ranum. itu buah mangga kan. Takut gue itu buah terlarang. <laughs> Seperti Bapak Adam dan Ibu Hawa ya. Yang jelas itu buah mangga. <laughs> Oke, terima kasih. Ini pohon mangganya lebat buahnya. ya. Matur untuk kita Kita lanjutkan ke Kang Nurkolis. Alhamdulillah berpes hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, salam isra juga untukmu. Kemudian Kang Saran Gipari menyemak setelah satu jam tayang. Malam ini kembali cuaca tenang dan sejuk. Mantap. <laughs> Salam isra' juga untukmu. <tuh> Gurem and broken. Ayo, Komandan Jenderal, kita main ke Kudus dan menikmati Soto Kudus. Saya, selip, uh, saya siap beli tiket busnya, PP Malang Kudus, buat Samuan tunggu aku di getas. Oh iya ya, Soto Kudus ini mantep ya. Boleh-boleh, kapan-kapan, sekali-kali waktu kita coba ya. Nggak tahu Malang Kudus itu berapa tiketnya ya. Berarti lewat Pantura kan, lewat Gresik ya, nggak lewat selatan. Masuk Gresik terus, Tuban lurus terus ya. Karena kalau aku naik bis malam, kadang-kadang lewat Pantura, lewat sana juga. Nanti jam 12 malam tembus Semarang. Ya. Mantap, Guramen Men Lu gak ikut gue ke Jakarta? Tanggal 26 ada gawe Jakarta. Teman-teman Jakarta nanti bisa gabung sana ya. Itu dikomandani sama Kang Mas Imam. Ya. Oke, Guru mau matur thank you ya. Maybe sometime kita bisa menikmati bagaimana mantapnya Soto Kudus. Iwak wedus kuwi ya. apa iwak sapi apa iwak ayam? Kemudian eh, Gispati, alhamdulillah Palu kedua salam Isra' semua saudaraku. Oke soreha kita Gispati. Ya, terima kasih dan salam Isra' untuk semua saudaraku yang ada di Palu. Kemudian Kang Usman Khan, ya. Alhamdulillah. Dubai dapat hadir dalam kondisi keterlambatan karena memang jam kita berbeda tiga jam. Mantap. Izin mengikuti kajiannya Tuan Guru. Salam Islam Rasional from Usman Khan, Dubai UAE. Semoga guru kami beserta keluarga selalu sehat dan begitu juga dengan saudara-saudaraku yang ada di channel ini seperti Pak Abdul Muluk, Mas Irfan Al Akbar, Rio Aka, Rini Satriani, Gispati dan yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. izin nimbrung Gus, monggo monggo silakan. Yang guru sebutkan kemarin aku ingat yang rombengan memang jauh lebih banyak daripada yang ori. Sama dengan waktu di SMA. Anak IPS itu jauh lebih besar jumlahnya daripada anak IPA, khususnya anak fisika. Tapi siapapun yang masuk ke dalam channel ini, ya, secara benar ingin memperbaiki isi otaknya, ya, insya Allah akan muncul seperti yang baru, sedikit tapi diperhitungkan, amin, amin ya, Robbal alamin. Itu memang sebuah keinginanku, ya, jadi ada uh, pewarisan pengetahuan. Eh, uh, jadi ketika nanti memang waktunya tiba, aku mati, ya dan semoga Allah memanggilku dengan panggilan kesayangan begitu juga kita semua di sini kalau ketika waktunya mati dipanggil dengan panggilan kesayangan hai nafsun wahai jiwa yang tenang kembalilah ya ilmu itu tidak hilang aku bawa mati tapi ada yang mewarisi dan ada yang melanjutkan gitu ya ingat ya sesuatu yang yang jauh itu apa kenangan masa lalu itu jauh dari kita sesuatu yang dekat dengan kita adalah kematian. Dekatnya seperti alas kaki dengan sandal jepit, dekat sekali. Tahu-tahu, 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 kalau ku tahu akan tiba saatnya. <tuh> ya, makanya Kanji Nabi mengingatkan, salah satu yang dibilang cerdas itu ketika dia ingat mati. Di dunia ini nggak selamanya. <tuh> Makanya itu jangan hanya berpikir hidup enak Berpikirlah mati enak itu gimana caranya Ya Sekarang kita menempatkan posisi kita ada di mana Jangan seperti yang pernah aku ajarkan dulu Ketika mati dia diposisikan ke belangsang. Ditanya lah dulu kamu tuh gimana posisimu Ketika saudara-saudaramu hijrah kamu tidak mau hijrah kamu tetap di Mekah. Akhirnya kamu mati. Bukankah bumi Allah ini luas gitu. Jadi menempatkan posisi itu perlu ya. Oke, itu sudah kita bahas beberapa tahun lalu dan Gispati ingat itu karena dia pernah komentar tentang itu ingatku sama siapa? Rini Satriani ya. Memang begitu Kang Mas, dulu kita ya pembagian kelas itu kalau IPA itu kadang-kadang cuma satu atau dua kelas, IPS-nya banyak kelas. Ya, sama seperti sekarang, kalau yang channel-channel hohohiya itu mesti banyak powernya, banyak subscribe-nya, banyak kontribusi iklannya, ya banyak duitnya. Ya. Kalau yang berkualitas itu mesti sedikit. Ya memangnya sih yang ideal itu ya, yang banyak duitnya juga yang berkualitas. Tapi kan ya gak gampang. Idealnya memang di situ. Karena apa? Nggak ada yang gratis semua pakai duit. Cuman ketika harus memilih seperti gue ini, gue kan sudah canangkan mau bikin channel YouTube. Maka yang penting itu tujuan utamanya tercapai. Ujian tujuan yang lain bukan nggak penting. Jadi bukan gue seperti itu hidup supi itu nggak doyan duit, goblok apa? Hidup di dunia kok goyan duit. Selama kita di dunia ya doyan duit, tapi itu bukan yang utama. Utamanya channel ini dibangun untuk dakwah. Selebihnya ya kita tetap berusaha bagaimana powernya banyak dan jangan di skip. Yang repotnya sudah powernya sedikit di skip lagi pula. <gifat> Makanya ber berkali-kali aku kan kalau setiap kita buka pengajian mesti kita berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang dari kautsartnya melakukan one heart untuk bersolawat kepada channel ini karena itu mendukung uh, channel ini dapat dalam eksis setia hadir ya jadi begitu ya makanya kalau ada yang bilang oh Gus sekarang sudah nerima 10 juta per bulan amin karena apa semoga itu menjadi doa dan itu semoga menjadi kenyataan jadi uh, dream come true mimpi yang menjadi nyata padahal itu masih mimpi karena faktanya seperti kemarin aku bilang bolong-bolong ya karena nggak memenuhi target ya. ya tapi kan itu dikumulatif di seperti uh, bulan ini itu uh, terkumulatif dari yang kemarin jadi kalau dibagi ya kecil gitu cuman kan aku bilang yang penting tujuan utamanya tercapai dulu yang kemudian nanti tetap berusaha dan berdoa semoga Allah memberikan jalan keluar ya begitu juga harapanku kalau kamu nanti terjun dalam dunia dakwah seperti itu ya selama kamu sudah hakul yakin setelah kamu pikirkan kamu renungkan oh ini hakul yakin ini benar perjuangkan terus sama kamu pilih tujuan utamanya apa tujuan berikutnya apa gitu selama tujuan utama tercapai tujuan berikut itu ya tetap diupayakan tapi jangan sampai menghalangi tujuan utama jadi kita juga begitu bukan tidak butuh duit ya butuh duit mana orang <tuh>, nggak butuh duit ya ya cuman kan untuk menggapai yang powernya banyak ya terus yang berkualitas yang kajiannya juga berkualitas itu ideal dalam tataran ide dalam tataran uh, aplikasi ya nggak semudah itu akhirnya kita harus memilih dan gue memilih memilih yang apa memilih tidak populer memilih tidak banyak favor ya yang penting dakwahnya tetap jalan karena apa gue membentuk bukan dibentuk Oke, okay. gitu ya, Kang Usman Saragi, mulai teguh dan Tuhamuna Sude Berikutnya untuk Mas MK, Assalamualaikum, Gus, Alhamdulillah masih bisa ikut dalam kajian Kristologinya, Gus izinnya mak, Gus dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Oke, okay. matur thank you, terima kasih untuk Kang MK uh, Effendi, ya, terima kasih. Uh, Rini ya terima kasih atas datanya cuman aku ndak baca ya karena panjang nanti habis waktu aku coba simpul-simpulkan saja ya tapi bagaimanapun terima kasih ya eh, apakah Paulus itu benar bernama Saulus itu dari segi nama itu memang ada masalah Rini kalau Saulus itu Ibrani itu agak sedikit ada masalah karena Nama yang berujung dengan us-us itu biasanya tidak menjadi budaya bagi bangsa Israel. Ya. Jadi sejarah itu perubahan dari Saulus ke Paulus itu masih kita perdebatkan. Tuh, yang pertama. Yang kedua, Paulus itu memang kata berita, ya itu campuran. Bapaknya Romawi, rum, mamaknya Benyamin berarti Benyamin itu kan adiknya Yusuf, ya Benyamin, ya dari, dari dari ini. Tapi yang gue heran, kenapa dia bisa menjadi Yahudi berkebangsaan e, Rom, ya e, berhidup dengan gaya budaya Helenisme campur-campur, Helenisme itu Yunani campur-campur. Yang gue heran itu kok masih diakui sebagai Yahudi itu loh, karena yang yang dalam Yahudi, dalam kita nih, Abrahamic faith, Yahudi, Nasrani, Islam, itu garis keturunan kan diambil dari Bapak. Sedangkan Bapaknya Paulus itu orang Rum. Aku nggak tahu apakah itu yang menjadi salah satu sebab dia tidak masuk tataran Sanhedrin. Nggak masuk dia. Ya, meskipun juga pernah aku bilang Sanhedrin itu biasanya syaratnya pinter, Kaya ganteng. Salah satu sidehandin siapa? Yusuf Arematea. Dia masuk Henry Karena dia memenuhi ini. Sementara Paulus itu hanya terpenuhi di pinternya saja. Kayanya enggak, dia kiri. Gantengnya juga enggak, dan mohon maaf sorry. Kata orang Jawa itu genjek kakinya itu panjang sebelah atau gimana gitu ya. Tapi dia pintar karena dia berguru pada Gmail. Gmail itu gurunya. Bukan Yesus gurunya, jangan lupa. Nah, ini kadang-kadang orang geblek juga sih. Ya, jadi Paulus itu tidak seperti para murid yang Hawariun itu, itu langsung hasil didikan Yesus. Kalau Paulus hasil didikan Jemael. Tahu ya, ini teman-teman Kristen juga supaya tahu supaya kamu nggak membabi buta. Nanti kita lihat bagaimana gebrakan Paulus itu dalam membangun kekristenan. Sampai-sampai dia punya full power. Perjanjian baru itu kan didominasi oleh surat-surat kiriman Paulus, ya. Injilnya kan cuma empat: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil-injil lain tidak masuk. Lainnya itu surat-surat Paulus. Bagaimana dia bisa super power? Dan Paulus punya injil yang lain. Ini kadang-kadang karena -kadang tidak tahu. Paulus itu punya Injil yang lain. Artinya Injilnya Paulus itu bukan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gitu loh. Ini kalian banyak baca lah supaya tahu ya. Yang repotnya nanti karena itu menggetarkan keimanan selama ini yang salah yang dia ikuti terus dia bilang gue itu nggak pernah baca nggak pernah gini goblok we kalau nggak pernah baca mana bisa aku cerita itu loh, itu kabir -kabir goblok begitu kasih tahu tambah bilang bacaan yang nggak komplit, yang a priori suka menuduh dikirain aku ini menyerang injil, nggak begitu? Aku menjelaskan apa adanya. Ya bener ya kita bilang benar, yang salah kita bilang salah. Ya, kan ini jarang tahu bahwa Paulus itu punya injil yang lain. Gitu loh ya. Oke, dia nggak masuk San Andreas nggak masuk San Hendrin. Ya, tidak sekelas dengan Yusuf Arimatea, ya. Yusuf Arimatea itu masuk, makanya dia yang punya uh, keberanian untuk meminta jasad Yesus dari Yahudi, uh, karena dia San Hendrin punya hak imun gitulah kira-kira kalau di DPR itu, ya. Gitu. Paulus enggak. Itu Rini uh, ini yang bisa aku sampaikan. Jadi agak meragukan kalau namanya Saulus, ya, karena orang Israel tidak biasa nama itu berakhiran us 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 gitu, ya. Yesus itu bukan namanya Yesus loh, Yesau, Esau masuk masuk ke lidah Arab menjadi Isa, Isau, Isa masuk ke dunia lain, dunia pagan Yunani, Romawi menjadi Saus, ada US lama-lama jadi Yesus masuk ke Eropa jadi berubah lagi Jesus, berubah-ubah namanya, ya. makanya kalau di Alkitab itu kacau, ya ketika malaikat mengatakan anakmu akan diberi nama Yesus, tidak mungkin, mau sampai mampus tidak mungkin, malaikat bilang Yesus itu tidak mungkin, Yesus itu nama di kemudian. <laughs> Agaknya baca Alkitab yang benar, sekolah yang benar. Gitu ya. Oke, itu Rini ya. Lagi-lagi aku bilang terima kasih aku nggak mungkin baca karena panjang sekali, tapi sudah aku ringkas itu aku kira cukuplah untuk kalian semuanya ya. Yang aneh memang kenapa dia masih mengklaim Yahudi Israel padahal garis itu dia dapat dari mamanya yang Benyamin. Bapaknya kan Rum itu. Seharusnya dia nggak boleh masuk ke sana. Ya, dan dia sunat tuh. <tuh> ya, oke. Kemudian Kang Wahyudi junadi Assalamualaikum, waalaikumsalam salam. Eh, nyimak kajian sambil nyeruput ipok kurang gula. Gula pas habis. Salam Isra. Oh, tapi masih mending masih beruntung kamu masih punya kopi, nggak punya gula. Tetangga se ya tetangga sebelah nggak punya dua-duanya. Kopi nggak punya, gula nggak punya. Gimana? <tuh> Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? <tuh> Kamu kan masih punya kopi, cuman nggak punya gula. Bagaimana tetangga kita yang nggak punya kopi, nggak punya gula? nun <guluh> ya, Kang Wahyu Junedi ya. Semoga kita bisa belajar menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Ya, studio yang kacau balau, nggak kedap suara apa adanya, juga disyukuri. Kenapa bisa bayar kontrakan kan syukur. Kalau nggak bisa bayar kontrakan kita sod di mana? Begitu juga ngopi tanpa gula, syukuri aja ya. Ya. Tetangga kita ada yang nggak punya kopi, nggak punya gula. Kalau lu kan masih punya kopi. Oke. Okay. Terima kasih Kang Layu di Junaidi. Kemudian Kang Juanto Anto, uh, Assalamualaikum. Ini yang jagoan kita dari Cirebon. Izin Cirebon ikut ngaji go salam Isra. Oke, okay. salam Isra juga untukmu saudaraku yang ada di Cirebon Kang Juanto Anto. Uh, Rini terima kasih nge. Okay. Ini juga komentar tentang eh, uh, apa eh, uh, Paulus ya yang dari Tarsus ya memang Tarsus itu sekarang ikut wilayah uh, Turki Demak kota para wali hadir Gus monggo monggo silakan kemudian Kang Hermas Edison atur nun atas tiga jempolnya ya Rini kembali ya tentang Paulus terima kasih ya ya akhirnya dia mendeklarasikan diri menjadi uh. rasul untuk orang-orang tidak bersunat. Makanya, gue bilang, "Ya, seandainya saudara kita, Oskis, itu tidak standar ganda menggunakan ukuran-ukuran ketika dia menolak Yesus sebagai Allah, itu digunakan untuk melihat Yesus itu sebetulnya diutus untuk siapa, itu clear, dia tidak akan menjadi Kristen." Ya, karena dia bukan Bani Israel. Kita, aku lihat, ya yang awal ya kenapa perlu konsili ini dia karena akan mengangkat Yesus menjadi Allah sudah jangan dibantah itu sejarah kalau memang Yesus Allah nggak perlu ada konsili gitu loh jadi nggak usah macam-macam sama gue dari dulu Yesus itu Allah ya ngomong Alkitab tidak pernah bilang begitu Allah itu Bapa, YHWH, Alif Lam Lam Ha, bukan Yesus. Itu yang pertama. Jadi logikanya begitu. Kenapa Oskis menolak Tritunggal yang itu di mana Yesus sebagai Allah atau menolak Yesus sebagai Allah? Gunakan standar itu. Karena apa? Yesus memang bukan Allah. Kalau Yesus itu Allah, maka tidak ada konsili yang dikomandani oleh Konstantin. Begitu juga kalau Yesus itu untuk seluruh bahan manusia di jagat ini tidak hanya khusus untuk Bani Israel, tidak perlu adanya Sinode atau konsili atau sidang Yerusalem yang dikomandani oleh Petrus kemudian didukung oleh Yakobus akhirnya babak belur seperti sekarang Dedel duel ngaku pengikut Yesus tapi tidak sunat kan per permasalahannya di sana jadi inti dari konsili atau atau sidang Yerusalem itu ini ajaran Yesus ini diajarkan kepada Goyim, gimana kita bersikap gitu loh. Karena apa ya? Karena si Paulus itu kemudian dia dibawa sama uh, Barnabas ke Yerusalem. Sayangnya Petrus memberikan lampu hijau akhirnya babak belur seperti sekarang. Seandainya tidak boleh Yesus, seandainya Petrus tetap taat terhadap Matius 10:6 dan Matius 15:24. Ini hanya untuk bangsa Israel ajarannya. Selesai nggak seperti sekarang ini. Sayangnya Petrus memberi lampu hijau didukung oleh Yakobus. Maka disitulah terjadi proklamasi. Petrus komandannya untuk rasul-rasul orang bersunat, Paulus untuk rasul-rasul orang tak bersunat. Itu terjadi setelah Yesus mangkat. Artinya apa? Itu masalah besar karena apa? Kalau memang Ajaran Yesus itu boleh diajarkan kepada orang-orang gojim yang tidak bersunat. Tidak perlu ada sidang itu. Tinggal melaksanakan aja apa yang diperintahkan Yesus. Makanya jauh-jauh hari Yesus sudah memberikan warning. ya Jangan masuk ke orang yang gojim. Karena aku diutus untuk Israel doang. Kelir kok permasalahannya. Ya, maka Oskis berpikir seperti bagaimana Osiris menolak Yesus sebagai Allah. Kalau memang ajaran Yesus itu ya untuk seluruh bangsa nggak perlu ada sidang Yerusalem. Seperti halnya kalau memang Yesus itu Allah tidak perlu ada sidang Nizia tahun 325. gitu ya. Itu e, Rini aku selesaikan di situ Rini ya, nggak aku baca ini. Teman-teman kalau mau baca silahkan itu pemaparan ini itu bagus cuman ini panjang sekali aku sudah ringkas gitu aja Oke, kemudian gedang godok. Ketika Yesus masih hidup saat itu 10 suku Israel sudah tidak ketahuan rimbanya. 10 suku utara Israel yang hilang berasal dari kerajaan utara. Nanti kan ada kerajaan utara dan selatan tuh ya. Sementara suku Yehuda Benyamin bergabung dengan kerajaan. Nah, betul, kerajaan selatan pada abad 8 sebelum Masehi. Kerajaan utara ditaklukkan bangsa Assyria dari kekase, kekaisaran Assyria. Dan ke-10 suku Israel tersebut ditawan dan dipaksa untuk pergi ke negeri Assyria. Mereka tidak pernah kembali lagi dan tidak ada catatan tentang mereka lagi. Itu yang namanya diaspora, dibawa keluar dari teritorial Israel. Karena apa? Terjajah. Kenapa orang Jawa bisa dibawa keluar dari teritorial Jawa, Nusantara, sampai ke Seruname? Karena kita dijajah oleh Belanda. Jadi kalau makanya ya wawasan kita yang luas itu akan mudah kita untuk mencari kebenaran termasuk kebenaran teologis. Kalau enggak ya dablek aja dikasih tahu dasar goblok. Coba kalau wawasannya itu luas enak dikasih tahu ngerti. Ini sudah goblok bebal lagi terdogma lagi selesai sudah ya. Oke. Hmm, dua raja-raja 1811 Raja Asur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asur dan menempatkan mereka di Halah pada sungai Hebor yaitu sungai negeri Gosan dan di kota-kota orang Madai clear ya oke jadi diaspora dia Kemudian Bapak Abdul Muluk ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Deli sedang dinikmat Gus. Salam Isra. Terima kasih. Oke, okay, salam istirahat juga untuk Pak Abdul Muluk ya bersama keluarga eh, yang ada di Deli Serdang ya. <supis> Apa ini ya? Sip by cross ya, <laughs> anak anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dunia gaib, <laughs> ya, ya. Dunia gaib <ganti> jadi konsep keselamatan yang disebut e, sebagai sutir religi salib yang dibangun oleh Paulus. Itu juga debatable, ya. Kapan-kapan kita bisa diskusikan <ganti> kalau jargon mereka kan karena satu orang tidak taat kepada Allah, maka semua orang bersalah. Begitu juga karena satu orang taat kepada Allah, semua orang menjadi bebas dari dosa. Lah, kok enak? Bawa otak dipakai. Kita tidak punya saham satu sen pun atas kesalahan yang dilakukan Bapak, Adam, dan Ibu Hawa. Kenapa kok ada dosa waris? Allah itu ngerti mana yang salah, mana yang enggak. Jadi kalau model-model seperti ini, ya, eh, anunya, sanggahannya, itu model-model sampah yang enggak berkualitas. Gue bacanya aja males. Gue ingin yang cerdas, gitu loh. Hari gini kok masih percaya dosa waris? Ya males membaca, ya. Kemudian Irfan Al Akbar di kopigus gus. Oke, Yesus diutus khusus kepada bangsa Israel. Ditunggu kelanjutan tema yang menarik ini masih dari Kerinci Jambi. Oke, waktu nun untuk Irfan Al Akbar. Kemudian Kang Arif Muksinin, Tuban siap hadir gus. Oke, mantap. Eh, siapa ini? Rini Satriani ya. Uh, Matius 15 ke 12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Mau dikemanakan ayat ini? Mau lu telan? Demi untuk membela dogma bahwa lu itu benar mengikuti Kristus. gitu. Lu mau telan dua ayat ini. Ayat-ayat kitab-kitabnya sendiri di nodai sendiri. Harusnya taat sama kitabnya. Ya. Rio Akat tuh mantap ya. Kang Rismatnat eh, bismillah Makassar hadir Tuhan Guru dalam Isra Wahyu 312 empat kali Yesus mengingatkan akan adanya eh, Tuhannya bukan Yesus. Oke. Rini ya Iya nanti masalah di sana di hukum Taurat dan ini akan menjadi topik diskusi kita nanti di tanggal 26 ya berikutnya Kang Cipto Purbaling kalau ada pertanyaan kenapa Nabi Muhammad tidak menyembah Yahweh tapi menyembah Allah <laughs> Yahweh setelah diterjemahkan oleh Rabi Yahudi namanya Sadiagaon Yahweh sama dengan Alif Lam Lam Ha atau Allah jelas apa blas <laughs> salam isra buat semuanya Ya, ya itulah ya. Dia itu nggak tahu. Jadi membabi buta karena gobloknya. Boya bo lihat itu komentar-komentar rabi Yahudi. Bahwa YHWH itu ya Alif lam-lam ha. Seperti yang disampaikan oleh Kang Cipto Purbaling. Jadi pertanyaannya muter-muter. Kita males pertanyaan muterita -muter itu aja nggak berkualitas, nggak bermutu, dan hasil copy paste. Dan dia goblok lagi. Bagaimanapun kita berjuang untuk memintarkan dia selama dia termakan dogma ya tetap aja goblok nggak bisa. Makanya kan aku kadang-kadang gitu nggak aku rekan biarin aja. Cuman ya aku juga enggak enggak delete tapi aku skip aja biarin aja gitu. Karena gobloknya seperti, lihat kan dari kemarin sih itu itu aja yang di copy paste copy paste ya. nggak ada dari mereka itu yang punya kemampuan intelektual yang yang bisa berpikir cerdas ilmiah gitu loh. Jadi nggak malu-maluin gitu loh kok coro-coro semua itu. Tapi tanpa terkecuali, ya. Kalau disebut kecualinya siapa? Ada, ada siapa? Bapak dosen kita itu 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 orang 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 terdidik karena dia dosen dia mengerti. Terlepas dia setuju dengan kerangka baru atau tidak, tapi kalau dikasih tahu mengerti. Gitu loh ya. Enggak seperti coro-coro ini. Bolak-balik kopi paste itu aja itu, itu gitu. Ya. Kayaknya, kalau aku nggak pernah uh, kasih tanggapan, ya, seperti itu sebabnya. Ya, oke, Aljus, Pispan, mantap, ya. Nah, ini siapa lagi? Ini uh. <laughs> si Hombing, ya. Memang, Prof. Siri jauh lebih hebat dari Anda. <laughs> Anda suka membahas Alkitab tetapi di pikiran Anda selalu memandang Alkitab itu negatif. Nah ini kan goblokmu. Tolol kau. Orang Islam tidak boleh begitu. Pesan Nabi, Nabi Muhammad itu, jangan terima semua, jangan tolak semua. Nggak mungkin aku melanggar pesan Nabi. Kalau kamu lihat kajian-kajianku tentang Kristologi, seluruhnya kamu lihat. Aku akan mengatakan objektif, yang benar ya benar, yang salah ya salah. Jadi nggak seperti tuduhanmu itu goblok. Ngerti? Aku sudah bilang kalau baru ngaji ke sini ikuti dulu. Jangan ujuk-ujuk menyerang karena kegoblokanmu. Kalau otakmu itu bekerja kamu sudah ngerti. Kamu belum tanya aja Siri itu sudah aku bahas beberapa waktu yang lalu dan itu berseri. Berarti kan gue sudah ngerti daripada lu tentang siapa Siri. Kok lu kok sirah-siri-sirah-siri aja. <laughs> Ya, sehingga pembahasan Anda tidak tepat sasaran alias ngawur. Kalau kalau ngawur kamu bantah aja. Kan ada kesempatan untuk lu bisa nggak mampu nggak bantah. Tritunggal lu bilang benar, kasih gue ayatnya di mana Tritunggal bisa diajarkan Yesus. Lu mau ngikuti Yesus apa ngikuti Tertulian? Makanya jangan banyak-banyak minum supaya nggak tenggen kau. Tenggen itu mabuk ya ini mabuk mabuk dogma tapi ini jadi di sini aku cuci otaknya itu dalam kasih sayangku supaya dia nggak goblok taat terhadap alkitab gitu ya <laughs> ini kan sudah ada jawaban dari siapa ini dari Rio Aka boleh diadu lu jadi EO nya kan gue sudah bilang lu jadi EO nya undang itu sini ketemu gue di mana di gereja lu lu punya duit nggak kalau nggak punya duit nggak usah banyak cakap Undang dia dari Amerika ketemu gue. Topiknya apa? Lu tentukan. Kalau memang lu kira dia tuh hebat. Tentukan tajuknya. Gue kan bukan orang yang gak bisa dikonfirmasi. Nomor WA itu ada. Di setiap channel video gue ada nomor WA. Gue bukan orang yang sembunyi-sembunyi. Jadi otak lu tuh supaya pintar ngaji di sini. Bukan goblok. Kalau tetap goblok aja pergi ngapain ngaji di sini. Jadi kemarin dikasih tahu tetap aja goblok. Ya. Oke. Aku mau jelaskan sekarang Oskis ya. Terima kasih banyak Gus, mohon izin menanggapi. Monggo, monggo Mas Oskis ya. Satu, saya menjadi paham artinya domba yang dimaksud di luar kandang itu bukan kok domba-domba yang goyim. Tetapi mereka adalah bangsa Israel yang ada luar teritorial provinsi Judea dan Galilea, atau di luar wilayah Israel. Oke, mantap. Yang kedua, berawal dari pengaruh Paulus yang akhirnya bisa membuat kekristenan berkembang di luar Israel. Para muridnya yang lain pun ternyata ikut-ikutan keluar dari teritorial Yerusalem untuk memberitakan Injil. Buktinya, misalnya Petrus sampai ke Roma, lalu Yohanes akhir hayatnya ada di Efesus. Tetapi ini mungkin sasarannya tetap orang Israel kalau mereka masih taat pada perintahnya Yesus, maksudnya Israel yang diaspora gitu ya, itu yang dimaksudkan oleh si Oskis. Yang ketiga, ada kalimat yang suka dipahami. Artinya dengan kata lain Roma 3:29 sampai 30 ini adalah salah satu e, siasat Paulus untuk menarik bangsa goyim guna memeluk ajaran kekristenan. Padahal sebenarnya kekristenan tidak diperuntukkan oleh bang diperuntukkan kepada goyim. Oke, terima kasih. Tepat sekali kesimpulanmu untuk saudaraku Oskis ya. Aku mengucapkan terima kasih ya kamu bisa Uh, membangun menjadi sebuah pasal dari serpihan-serpihan yang aku jelaskan ke kamu, uh, seperti kemarin, ya. Sebetulnya, aku nggak mau ke sana. Cuman, kan, uh, jalannya uh, diskusi kita akhirnya membawa kita ke sana setelah aku mengatakan bahwa Matius ini benarkah dia untuk semua bangsa? Nanti, kalau dia tidak benar se untuk semua bangsa. Ya, karena apa? Karena dia akan bertentangan dengan Matius 10:6 dan Matius 15:24. Dia akan versus, ya. Matius 10 berapa? 6 dan Matius 15 habis ini. 24. Sebetulnya tajuk kita kan di sini, nggak nggak. tapi akhirnya kita diskusi seperti apa yang Oskis tanyakan ya. Ini ini akan versus dengan ini, nggak bisa nih dirukunkan. Atau kalau mau bisa dirukunkan, besok aku rukunkan. Nah, karena ini versus, maki kita harus memilih. Kalau kita memilih ini, ini habis juga ternyata. Berarti ini kan palsu, sisipan lah kalau nggak mau dibilang palsu. Karena memang Matius itu habisnya di di yang nomor 28 yang 28 16 ya nggak sampai di tapi itu besok lah ya karena yang ini pun aku nggak sempat jelaskan besok aku jelaskan satu korintus sembilan dua tapi aku bahagia ya uh, Oscar sudah menangkap ya bahwa itu strategi Paulus untuk mendakwahkan kekristenan gitu ya oke okay. uh, sebentar Matius itu seharusnya berhenti... Di pasal 28 ayat yang ke-16. Ya. Eh, bukan. Ke-15. Sorry, satu ayat. 16 itu sudah sudah sisipan. Ke yang 15. Berhentinya di sini. Nah, besok. Episode berikutnya kita lihat, ya. Karena hari ini, ini pun aku belum, belum sempat jelaskan. Insya Allah besok juga, ya. Eh... Uh, Secara khusus untuk poskis, ya, ini dari saudara kita, Kristen Tauhid. Uh, aku ucapkan terima kasih, ya, atas uh, kesertaanmu ngaji di sini dan semoga engkau mendapatkan pencerahan, tapi tetap aku menghormati uh, imanmu. Itu ada dalam otoritasmu. Apakah kamu akan tetap dalam Kristen atau kamu menjadi Islam? Itu nggak ada yang boleh ganggu gugat, nggak ada yang boleh pengaruhi. Ya, kita harus hormati bareng-bareng karena la tidak ada paksaan dalam beragama. Aku hanya menyampaikan data seperti itu dan aku bisa bertanggung jawab secara intelektual bahwa Kristus itu ya untuk orang Israel, untuk orang Yahudi, bukan untuk orang yang lain. Dalam bahasa biasanya untuk orang bersunat, bukan untuk orang yang tidak sunat, gitu. Ya. Dan berikutnya, kalau kau menjadi Islam kamu tidak akan kehilangan Kristus. Ya, karena kami di Islam itu sangat-sangat menghormati Yesus, sangat-sangat mengapresiasi Kristus. Gitu. Ya, tapi aku perlu tegaskan sekali lagi ya, aku tetap menghormati pilihanmu. Apapun pilihanmu itu silahkan direnungkan, dikaji ulang. Mungkin bisa diskusi dengan Bu Ne, itu mualaf kita. Diskusi dengan Kang Mas Edison yang ada di Kalimantan Tengah itu mualaf kita. Terus ada lagi dari Malaysia itu satu keluarga mualaf, tapi dia jarang komen ya. Terus apa lagi ya? Nanti ada teman-teman lain, silahkan untuk diskusi-diskusi ya. Kalau Nanti bila perlu dengan aku juga nggak ada masalah nanti kita atur waktu. Cuman kan aku sibuk gitu. Oke okay, ya. sementara di sini dulu. Mohon sorry ini nggak bisa aku jelaskan mungkin besok. Karena waktunya juga sudah hampir satu jam ya. <tuh> Dan ini sudah panggilan sholat asar. Aku harus sholat asar berjamaah. Ya, Insya Allah bisa kita lanjutkan. Pesan aku jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam dalam bingkai imanmu yang paling dalam, salat, salat, solat dijaga, ya. Namun tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Sekali lagi untuk Kang Mas Oskis yang ada di Trenggalek aku ucapkan eh, terima kasih atas apresiasinya, ya namun demikian engkau tetap dalam kondisi yang bebas merdeka untuk menentukan sikap. Oke, salam isra Islam rasional ya untuk semuanya. Terima kasih, Matunun, Alhamdulillahirobbil alam.